Selamat sore, salam olahraga para mitra olahraga semua. Bersama kami menu bola Lampung. Dimana pada kesempatan sore hari ini BJPM mengadakan sebuah event internal game pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang sangat cerah di Stadion PKWRW Halim Bandar Lampung, dimana ada 6 tim yang juga semua termasuk dalam tim DJPM, terbagi dalam 6 tim yang akan sama-sama melakukan internal game pada kesempatan sore hari ini. Untuk game pertama adalah kawan-kawan dari DJPM Hijau berhadapan dengan Gol ya. Apa yang terjadi tadi? Oh, awal yang sangat sayang sekali ya ini ya. Di awal-awal game sudah terjadi tendangan penalti, dan kita saksikan nomor punggung 6 sepertinya akan Ma'un akan mencoba mengeksekusi tendangan penalti ini setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari tim hijau. Ma'un, kita saksikan langsung. Wow, gagal ya. Oh ya, ini sempat belum panas sepertinya ini ya, Ma'un ini ya belum bisa begitu fokus, karena bagaimanapun kedua tim ini seperti tidak percaya dengan hal ini ya. Nah, di awal-awal menit di game pertama ini langsung terjadi sebuah insiden ya, artinya pelanggaran yang menghasilkan sebuah konsekuensi tendangan penalti, namun masih gagal, masih 0-0 game pertama antara tim DJPM Hijau berhadapan dengan tim DJPM Gol. Ya, awal yang baik tadi sebenarnya. Saksikan kali ini. Ya, kapten kesebelasan dari DJPM Hijau tadi nomor punggung 9 Agus TW ya tadi ya. Ya, dari seluruh tim yang hadir di sini ya, saya melihat dari line up-nya menggunakan materi pemain yang sangat pas ya. Ini ada salah satu strategi dari sebuah tim apabila melakukan game internal seperti ini untuk memaksimalkan menit setiap main ya, untuk bisa bermain secara menit yang merata. Dan dalam hal ini sifatnya hanya internal game. Kembali ke lapangan kali ini, Gol melakukan tekanan tadi, lemparan ke dalam Andi. Tengah bola kali ini coba berpindah tadi, nomor punggung 2 kita saksikan Mori, bisa dikuasai dengan baik oleh kawan-kawan dari Hijau kali ini. Nomor punggung 5 Kiki, tengah kembali, masih belum bergeser bola, masih di tengah. Kali ini kapten kesebelasan Agus TW, masih Agus, lebar, tepat sekali pada nomor punggung 3 tadi, langsung mengarah ke depan Yuda. Sah, gagal Yuda, justru melakukan pelanggaran tadi. Tendangan bebas kali ini untuk Gol, DJPM Gol. Kembali kita saksikan ya, langsung saja menekan ya tadi ya. Ini bukti bahwa permainan dari kedua tim tidak mau menyia-nyiakan setiap momen ya, langsung saja menekan. Terbukti tadi tekanan pertama menghasilkan sebuah tendangan penalti, namun masih gagal Ma'mun tadi untuk mengeksekusinya. Kembali kita saksikan, masih cukup tangguh tekanan belakang dari kawan-kawan DJPM Hijau ini. Kapten sebelasan dari Agus TW, sangat mobile sekali pemain satu ini ya, mencoba terus menjelajah di semua sektor. Kita saksikan, wow, kali ini ada nomor punggung 3 langsung. Wow, sayang sekali tepat sasaran tadi, namun lagi-lagi belum bisa tepat sasaran Andi tadi ya, nomor punggung 3. Kembali serangan balik kali ini di DJPM Hijau, baik sekali umpannya tadi, terukur, namun sayang sekali bola terlampau kencang tadi, namun membentur salah satu pemain belakang dari DJPM Go. Nomor punggung 8 di Sumiyadi mencoba melakukan tendangan sudut yang pertama. Sudah ada 3 pemain di sana, ada kapten kesebelasan, juga ada nomor punggung 5 di sana, ada Kiki siap menerima bola dari Yadi. Ini gagal, bisa dimentahkan
dan bisa dialihkan bola tadi oleh para pemain belakang dari DJPM Cool. Kembali namun kali ini DJPM Hijau. Cukup imbang kita saksikan pertandingan pada kesempatan tim pertama ini. Ya, kali ini baik sekali kapten kesebelasan nomor punggung 9 Afan Mail tengah disaksikan langsung nomor punggung 12 tadi. Oh, Didi sayang sekali ya. Kembali Gol terus menekan. Tekanan terus ya diberikan oleh kawan-kawan dari DJBM Gol ini. Pelanggaran disaksikan. Ya, kali ini nomor punggung 6 Makmum tadi ya. Ya, kesempatan dari titik putih tadi untuk memberikan keunggulan sementara, namun sayang sekali lagi eksekusinya masih belum tepat sasaran. Kembali kita saksikan kali ini DJPM Hijau langsung nomor punggung 2 yang dicari Yuda. Oh, sayang sekali langkah kaki Yuda terhenti karena memang bola sudah keluar dari sarangnya. Jaga gawang Abdul nomor punggung 1 DJPM Gol masih Mori di sana. Arfan Fikri mundur ke belakang, lalu melebar. Arfan Fikri kembali langsung yang dicari nomor punggung 12 video tadi, namun lagi-lagi panel pass dari Arfan Fikri tadi terhenti di kaki pemain belakang dari DJPM. Tuh, kembali kita saksikan tendangan sudut yang kedua ya di pertandingan di game pertama ini. Masih kita saksikan langsung ya, masih saja lenceng ya, tipis sekali tekanan-tekanan justru dilakukan untuk pressing-pressing keras dilakukan oleh kawan-kawan dari DJPM Hijau ya. Namun sekali lagi serangan balik dari DJPM Gul juga sangat berbahaya ya apabila mereka lengah asik menyerang dan tidak memperhatikan pertahanan belakang yang sangat berisiko ya. Kembali ke sekarang kali ini 3 lawan 1 di depan dan nomor punggung 12 Dede, masih Dede menang dalam duel. Kalian disaksikan coba mencari kapten ke sebelah tadi nomor punggung 6 gagal lagi-lagi. Cukup disiplin para pemain belakang dari DJPM Hijau ini. Lepas kita saksikan kali ini akselerasi yang sangat kencang nomor punggung 5 baik sekali. Nah, kali ini bola ya, kerjasama yang baik dari Agus TW kali ini lagi-lagi ya, main nomor punggung 9 ini yang dipercayakan sebagai kapten kesebelasan sangat mobile sekali ya. Harus diulang sepertinya tendangan bebas ini. Cuaca cukup cerah sekali ya para pemirsa, para mitra olahraga. Kesempatan sore hari ini dalam rangkaian internal game di DJPM FC, 4 pemain sekaligus langsung mengarah ke kotak penalti dari DJPM Gol tadi. Kali ini DJPM Gol justru mengambil alih bola secara penuh. Kurang tenang tadi nomor punggung 3 Andi. Tadi ini pemain yang bermain di DJPM ini pemain muda ya, kalau misalnya semua ya masih memiliki stamina prima untuk menjalani pertandingan beberapa waktu atau bahkan dengan waktu yang normal pun mereka masih bisa ya. Balik terus masih 0-0 kedudukan sementara di game pertama ini dalam internal game DJPM FC. Tim Hijau berhadapan dengan tim Gul DJPM. Tendangan bebas kali ini. Angkat bola, ada 4 pemain sudah menunggu di sana. Ya, DJPM Hijau menekan. Masih kita saksikan, tenang sekali. Oh, satu inisiatif yang sebetulnya hanya dikontrol saja tadi, karena sebetulnya bola sudah cenderung keluar tadi sebetulnya ya.
ya satu inisiatif yang betul-betul dilakukan oleh penjaga gawang Abdul ya. Bagaimanapun dia harus tetap menyelamatkan apapun yang bisa dilakukan, opsi-opsi apa yang harus dia lakukan, walaupun akhirnya bola berada di titik corner atau titik ujung sudut. Bagaimana tiga kita saksikan. Kali ini justru di GPM hijau mencoba menekan. Oh, Agus TW tadi mencoba pressing ya, dan diganggu oleh para pemain belakang dari DJPM Goal. Chili berganti ya, kita saksikan ini penguasaan bola, ball possession juga masih imbang. Game yang pertama ini ya masih berjalan imbang ya, pertandingan di game pertama ini antara DJPM Hijau berada pada DJPM Goal. Cek ke gawang Abdul yang beberapa menit ini ya masih terus mendapatkan tekanan ya. Tengah bola tadi dari pelanggaran sepertinya tadi ya. Semua sektor dari posisi pemain-pemain hijau ini kita saksikan kali ini. Oh, satu kesempatan terbuka tadi ya oleh nomor punggung 2 dari DJPM Hijau ini, Yuda, lagi-lagi pemain berpostur lebih tinggi ini ya, sangat ideal sekali ya pemain depan yang beberapa kali juga tadi memperoleh kesempatan namun lagi-lagi belum bisa konversikan menjadi gol ya, yang didukung oleh pemain tengah yang dikomandoi oleh Agus Tewis sebagai kapten kesebelasan. Abdul masih bola berada di gawang dari DJPM Goal. Masih pertama ya, sekali lagi lebar lapangan belum bisa digunakan atau belum bisa dimanfaatkan oleh kedua timnya. Langsung ke depan nomor punggung 9 dari DJPM Goal, Afan Mael ya. Baik sekali tadi video menjaga gawang dari DJPM Hijau. Nomor punggung 5 di sana cuma sek Kiki. Tengah kita saksikan. Baik sekali ini akselerasi yang sangat ciamik sekali. Langsung wow, sayang sekali. Sayang ya. Nomor punggung 8 ini Yadi yang memperoleh kesempatan ya. Begitu luar biasa tadi ya dalam melakukan akselerasinya. Satu opsi atau satu keputusan sangat baik sekali. Namun final pas lagi tadi, sekali lagi menjadi sebuah masalah ya bagi pemain depan ya. Passing akhir untuk bisa menempatkan bola pada sasaran akhir ini sekali lagi yang menjadikan PR buat pemain depan terutama ya. Ya, sekali lagi masalah mental ya. Kembali ke lapangan kali ini, masih kali ini DJPM Hijau menekan terus memberikan pressing-pressing kepada pertahanan belakang dari DJPM Goal. Guru-guru tadi nomor punggung 3 Andi atau Andi di sana gagal tadi. Kembali masih 0-0 kedudukan. Para mitra olahraga masih bersama kami menunggu bola Lampung. Lagi-lagi Abdul harus memungut bola di daerah pertahanan sendiri. Dan juga nanti ya, setelah ini ada pertandingan di game yang kedua ya, antara DJPM Biru berhadapan dengan DJPM Abu-Abu di sini ya. Ya, kembali ke lapangan kali ini DJPM Hijau terus memperoleh kesempatan ya, tidak membiarkan, tidak memberikan napas kepada pemain dan belakang dari DJPM Goal. Kali ini nomor punggung 10 DJPM Goal ada Arhan Fikri. Sayang sekali tadi usaha pertama tadi setelah lepas dari tekanan masih bisa gagal, namun kali ini masih bola berada di pemain-pemain DJPM Goal. Andi lemparan ke dalam Makmun tadi. Makmun kembali ya, pelanggaran seperti yang tadi terhadap Makmun. Kali ini kembali peluang Usman akan mencoba, atau nomor punggung 12 Dede
dari DJ Penggol mencoba eksekusi tendangan bola mati bebas ketiga pemain yang menunggu di depan ya. Sepertinya langsung ini anggung ya. Harusnya lebih kencang dari bola yang sampai menyusur ke tanah. Namun sekali lagi sebuah keputusan terbaik yang diambil untuk mencoba memperoleh keberuntungan. Masih 0-0 kedudukan sementara di game pertama ini. Para pemirsa, para mitra olahraga semua di Stadion PKWRW Lembang Lampung ya, sering sekali diadakan event-event seperti ini, baik internal game ataupun Corvio. Dan kita harapkan bersama nanti di suatu saat ada sebuah event yang dalam bentuk liga ya, dan ini sangat bisa mengakomodir bahkan bisa mencetak pemain-pemain yang baik ya di dalam liga. Kembali kita saksikan, baik sekali tadi pertahanan yang bisa menjanjikan kokoh tadi dari pemain-pemain belakang di JPM Hijau. Dan sekarang beralih kita saksikan justru penjaga gawang Vido kembali memperoleh giliran untuk mengambil bola di belakang gawangnya ya, dengan gencarnya kembali tekanan-tekanan dari para pemain dari JPM Gol. Vido tengah bolanya, hot sekali tadi, masih bisa diselamatkan dengan baik oleh pemain belakang. Kali ini kesempatan baik, sayang sekali nomor punggung 12 Didi tadi belum bisa mengimbangi kecepatan dari penjaga gawang Vido yang sudah keluar terlebih dahulu. Ya, kesalahan Agus Tewi ya, pelanggaran jelas sekali. Agus Tewi tadi melakukan pelanggaran, sedikit mendorong badan dari salah satu pemain dari JPM Pool ini. Dan bebas kali ini. Iwan tadi. Lalu lagi lebar lapangan belum dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari kedua tim ini ya. Kita saksikan cepat sekali Agus Tewi tadi. Ada nomor punggung 2. Sayang sekali usaha dari Yuda tadi memperoleh bola back pass dari Agus Tewi. Lalu ini kembali tertekan. Ball position masih sangat imbang ya. Memang karakter-karakter permainan seperti ini ya, karena bagaimanapun mereka dalam satu tim ya, mereka mengerti dengan karakter dan pemain masing-masing, sehingga bola-bola seperti apa yang harus diberikan kepada pemain depan mereka sudah mengerti. Oke, kita saksikan kembali kali ini di JPM Goal tadi ya, bisa direbut punggung 3 di JPM Hijau tadi. Langsung coba usaha dari seorang Yuda tadi untuk bisa terus berusaha, tidak henti-hentinya tadi ya pemain-pemain depan dari di JPM Hijau ini. Dan gawang saja kali ini Abdul. Ya, kita saksikan juga pola permainan dari JPM ini ya. Di game pertama saya lihat ini tidak pernah memainkan bola dari bawah ya atau build up ya, selalu langsung ke depan. Kan sekali lagi adalah pertimbangan mereka durasi ya. Mungkin walaupun ini sifatnya internal game, namun di sini rasa greget dan juga untuk bisa memainkan bola secepat mungkin ada untuk mencapai kemenangan yang jelas ya. Namun sekali lagi apapun yang terjadi adalah seru sementara dan fun game ya. Mereka tetap memperhatikan bahwa apalagi ini hanya internal game, dan mereka tetap berpegang kepada sebuah komitmen bahwa ini adalah semua adalah teman ya. Dan mungkin dari intensitas pelanggaran pun di sini sangat kecil ya. Kembali kali ini kita ke lapangan, lemparan ke dalam untuk JPM Gol nomor punggung 5 tadi. Ya, JPM Gol masih. Usman tadi arahkan masuk. Lagi-lagi usaha dari Didi tadi lagi-lagi digagalkan oleh penjaga gawang Vido. Serangan cepat dari sektor kiri.
nomor punggung 8 Yadi. Yadi yang memperoleh peluang sangat terbuka tadi ya Yadi ya. Yeah. Pertandingan di game pertama usai sudah para pemirsa dengan skor akhir 0-0 ya. Kedua tim berhasil menampilkan permainan terbaiknya dengan hasil yang imbang di game pertama ini. Baik, kita akan kembali untuk menyambut pertandingan di game kedua.